aku pesennya mie goreng pakai ayam, tapi ini gundulnya Acan menghalangi karena Acan tidur. Dapatkan merchandise official Van Cican di Cican Store. Kita akan mereview pesawat Singapore Airlines seperti apa? Nah, apakah spesial? Apa kita dapat mainan? Atau kita ngowos aja di pesawat? Ini jam berapa, Cian? Jam 5. Sekarang jam 5 pagi. Ah, nomor berapa ya? 53. Iya lah, moto Bambang. Dapet earphone pin Mila Singapore Island. Tunjukkan, Cian. Tunjukkan. Dan penampakan pesawat. Oh, kok gundulnya kamu? Terus perjalanan masih jauh kan? Ayo, Aci naik pesawat Singapore Airlines. Bagaimana rasanya? Good. Pakai sepatu ada sayapnya. Bling bling. Apakah kamu ngantuk? Sedikit. Mau nonton apa tidur? Enggak apa? Enggak jelas. Ya, inilah fasilitasnya sedang dipakai oleh Mas Acan. Kita ada remote-nya. Acan memilih. Bagaimana filmnya, Chan? Baru-baru? Lihatlah Black Panther. Dikasih handuk panas. Nih. Ya. Yo. Yang ini, semakin aneh. Nih, salah satu fungsinya naruh-anduk. Jadi ini layanannya namanya Chris World. Pencet, tidak bisa pencet. Pencetnya pakai ini. Aja nonton Infinity War. Yang keberapa kalinya? Kedua kalinya. Ini gimana cara masaknya? Ini dirobek. Tapi rupanya dikit-dikit aja yang sepasnya kamu. Ada suaranya? Iya. Menonton Infinity War. Lihatlah perlengkapannya. Jadi ada USB, ada beginian. Disediakan earphone-nya kayak gini. Ada suaranya. Ini ditancapin lagi ternyata, Dul. Inilah interiornya. Wow, interiornya. Gimana rasanya? Ada empuk-empuknya. Bisa ditekuk-tekuk gini. Teksturnya. Enak. Inilah pilihannya. Enter. Movie-nya, new release-nya kita lihat. Saudara-saudara, ada Star Wars. Wah, dapat hadiah. Wah, dapat yang spesial untuk anak kecil. Kita lihat. Bawa pulang aja ini ya. Pinjemin doang. Gak boleh dibawa pulang. Ini cuma dipinjemin aja. New release-nya. Adakah kesukaannya Acin? Ini film-filmnya pokoknya bagus-bagus lah. Aduh, pencetannya agak lemot ini. Inilah film-film untuk Acin. Big Hero 6. Finding Dory. Apakah ada Frozen? Tidak ada Frozen. Itu earphone untuk anak-anak, tapi nggak boleh dibawa pulang. Bagaimana hasilnya? Terbalik. Tapi kabelnya belum dicolokin ya, agak bunyi deh. Sekarang jam 5:15, perjalanan 1 jam lebih dikit. Kita perjalanan dari Jakarta ke Singapura. Aku belum tidur, Mimi malah belum tidur sama sekali. Lihatlah matanya. Kalau aku tidur 2 jam, jadi perjalanan ini aku buat tidur saja. Acin juga baru tidur sekitar 3 jam.
Aja nih yang tidurnya luar mata. Kalau aku tidur jam 9 lain? Yang lain tidur jam 11 malam. Ajin jam 12 malam. Inilah video sambutan dari Singapore Island. Oh, mbak-mbaknya lagi jalan belanja. During take off and landing, ensure that your tray table is still arranged. Put the bag of kayak di rumah tua. Sangat tradisional. Iya. Ini trennya gini nih, trennya sekarang. Enggak di pesawat, enggak perlu. Make sure that your seat belt is securely fastened during taxi, takeoff, and landing. To fasten, bring the two ends of the seat belt together until you hear a click. Tuh. Ngerti ora, Son? To unfasten, lift the metal flap. We recommend keeping bukan your seat belt pesawat, throughout the flight. Tapi naik perahu. Ini lah sekalian promosi apa aja yang ada di Singapura. Tiba-tiba ada beginian di gang sebuah keajaiban. Mana ada coba di gang ada begituan. Oh, buat main pilok, buat bikin graffiti, iso. Oh, makin kreatif. Oh, to put on your life vest, karena remove it from the plastic cover and slip it over your head. Pass the straps around your waist, connect the clip, and pull to tighten. Inflate the life vest by pulling the rib tabs or blowing into the mouthpiece. Bisa dibikin renang. Ini namanya imajinasi. Hajin nonton apa? Hajin nonton mini di Singapura jam 6.28. Ladies and gentlemen, waktunya 1 jam 25 menit. Perjalanannya butuh 1 jam 25 menit. Oke, tidur dulu. Saking lapernya lupa di review. Nih udah keburu hancur. Jadi menunya ada dua pilihan, yaitu telur sama sosis. Ini telur, telur ada sayurnya, sosisnya udah dimakan sama acan. Jadi aku makannya telur sama kentang. Wewewe, acannya sekarang tidur. Aduh, acin juga tidur. Terus padahal aku yang mau tidur. Nilainya ya 7 lah sini. Soalnya aku berharap telur-telur biasa gitu loh, yang scramble egg, tapi ada sayur-sayurnya ternyata. Oke, ini menu buat saya. Aku pesennya mie goreng pakai ayam, tapi ini gundulnya acan menghalangi karena acan tidur di pangkuan. Muka-muka gak kena mie ayam. Wih, dia bagus. Zara Ajin masih mosanya sampai ketutupan serbet. Oh, begitu triknya, biar tidak kena mie, ditutupin serbet sama miminya. Mimi makan mie, Mimi makan mie. Apa yang terjadi? Wow, lihatlah pemirsa, tampaknya lezat sekali. Kita coba makan. Enak. Nilainya 7,98. Sebuah angka yang rumit. 7,98765431. Makanannya aja aku lenyapkan habis. Yang ini juga sudah lenyap habis. Jadi kita juga dapat buah ya. Buahnya melon, nanas, semangka, minuman air putih sama jus jeruk. Tapi biasanya kalau aku di pesawat tuh suka pesan ini namanya ginger ale. Jadi soda tapi rasa jahe. Kayak gini, enak ini. Ginger ale. Ginger ale. Enak.
Sudah sampai, aku ngantuk banget. Masih masih tidur. Jam udah bangun. Aku ngantuk banget. Acin udah bangun. Nah, tidur lagi. Nyampe Cin. Yes, bolos. Yes, bolos. Yang hari Jumat berenang. Yes, berenang.